ku lalui, telah ku lukai, dibuai mimpi-mimpi, mengasyikan indraku. Semua yang sempurna hanyalah di mata, tangis selalu berbisik, ku sendiri. Izinkan diriku lenyapkan segala, namun ku tak terdaya melupakan segalanya. Ku dan mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah kiranya dari kami siksaan neraka. Sesungguhnya siksaan neraka itu suatu bencana. Kabu, kabu bangun, kabu, 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 kabu bangun. Kau mimpi. Apa yang kau bayangkan sekarang? Mesti perkara yang tak boleh pasal aku, kan? Apa yang jadi tadi? Keadaannya penting kenapa selama ni aku tak pernah ada tetamu yang tidur dekat rumah aku ni. Apa yang kau fikir lepas kau tengok aku tadi? Aku sendiri sekarang ni dalam dunia yang aku tak tahu apa-apa pun. Hidup aku yang belakang, yang hadapan, semuanya aku tak dapat genggam, aku tak dapat pegang. Maknanya aku tak ada apa-apa untuk tuduh, sangka atau letakkan kau dalam apa-apa keadaan. Entahlah. Aku nampak tadi, yang pasti mesti ada ingatan lama yang sakit setiap kali muncul dalam ingatan kau, kan? Kalbu, kau tak perlu nak ceritakan aku apa-apa malam ni atau bila-bila pun. Kau tak payah nak risau prasangka aku terhadap kau sebab aku tak sangkakan apa-apa pun. Yang penting untuk aku berada dalam rumah ni, untuk kau terima aku keikhlasan penuh, itulah ingatan utama aku sekarang. Telah ku lalui, telah ku lukai, dibuai mimpi-mimpi, mengasyikan indraku. Semua yang sempurna hanyalah di mata, tangis selalu berbisik, ku sendiri.
Izinkan diriku. Ayu kan ni? Untuk siapa? Assalamualaikum, Abang Mushri. Tak payah keluar beli sarapan pagi. Hari-hari Ayu yang masak untuk Abang Kolbu. Asalah, mi goreng kicap Ayu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ayu masak sendiri tau. Abang Kolbu suka Ayu masak. Abang Kolbu mana? Entah, tadi subuh dia dah bangun. Tapi saya rasa dalam bilik tidur balik kot. Abang Kolbu tak pernah dah bangun tidur balik. Dia kata rezeki murah waktu pagi. Mungkin Abang Kolbu tengah mengaji ke berzikir ke? Okeylah, pergi balik dulu. Makan tau. Assalamualaikum. Idayu. Tiba sekarang ni lepas seorang-seorang orang buan jumpa aku hebat. Pelik. Kau cakap baik-baik sikit eh. Kau tu bukannya besar sangat tau. Kalau aku nak aku boleh buat apa kuasa yang kau ada hilang macam habuk pun tahu tak? Apa salah aku kat korang ah? Aku cuma buat kerja aku kawasan aku je. Yang kau nak gelabah sangat sat. Oh, mungkin kelabu hilang tah ke mana? Kau jadi kalutlah kan? Ikut aku. Rasa ni pesakit ni kita kena hantar ke ward 8B kot. Yang ni. Dia buat mana sana? Yang dia dekat ward situ. So. Aku... kau jalan dulu. Aku nak jumpa orang jap. Okey, baik. Call buah. Meng. Meng. Kau dah sihat dah? Dah boleh mula kerja? Bu. Pasal kau dah tahu aku ni yang surat kau tulis hari itu. Dah tak apa. Aku tak kisah pun kau nak rasakan. Yang penting sekarang ni aku bersyukur sebab kau dah dapat hidayah. Ni, sebenarnya aku bukan nak rahsiakan dari engkau. Aku cuma cari masa yang sesuai. Rupa-rupanya Allah lebih tahu nak menyusun jalan cerita untuk kita kan. Kau tahu tak? Kau lah antara petanda yang diberi untuk aku sedar. Telah ku lalui, telah ku lukai di buai. Ustazah Fatihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakcik dia mana? Nak pergi kerja ke atau nak balik? Tadi kerja dah. Tapi itulah makcik nak barang-barang ni tu yang belikan nak kena hantarlah. Ni nak ke mana ni? Ada saudara yang duduk sini ke? Tak adalah. Ada kawan duduk dekat blok ni juga. Mana pakcik, saya tolong bawakan. Tak apa. Tak apalah pakcik.
sebenarnya dah lama ada banyak persoalan. Kadang-kadang kalau kau perasan, aku akan tanya soalan yang macam tak sengaja kat kau, kan? Lepas tu kau akan bagi jawapan yang bersahaja, kan? Semua melekat dalam kepala aku satu persatu. Sampai malam aku sakit tu. Waktu kau solat tu aku rasa aku menangis dalam hati, aku rasa sungguh terharu. Subhanallah, Maha Suci Allah. Aku ni bukan ustaz, ahli agama ke, Meng. Aku seadanya aku. Masih terasa lagi beban ni. Dosa aku dari dulu sampai sekarang ni. Kalau ada kata-kata aku tu yang membantu kau ke jalan Allah, Meng, tu semua daripada dia, Meng. Aku bersyukur sangat. Terima kasih. Aku sambung kerja aku dulu. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telah ku lalui, telah ku lukai, dibuai mimpi-mimpi, mengasyikan indraku, semua yang sempurna. Kenapa ni, pakcik? Kenapa pandang anak dara orang macam tu? Dosa tau. Semua ni salah saya. Saya yang pegang botol kecap tadi tapi terlepas. Makcik, saya minta maaf, nanti saya ganti yang baru. Ya? Tak apa. Ada lagi kecap. Tak payah nak ganti. Yang risaulah, Ustazah. Eh? Mari saya temui. Alhamdulillah. Meng, dah lulus dah cuti aku. Cuti? Hmm. Cuti lagi? Oh, aku lupa nak cakap. Itu aku dah mohon cuti. Doktor dah periksa keadaan aku. Lepas tu dia benarkan aku rehat 2-3 hari lagi. Hmm. Itu kata doktor. Kata kau apa pula? Kau takut geng hari tu datang cari kau kat sini? Eh, tak adalah. Aku tak lari dari siapa-siapa lah. Ni, aku cuma nak bagi masa kat diri sendiri sebab aku nak belajar agama. Agama Islam. Nak cari ilmu. Okey, aku gerak dulu. Gerak. Jemputlah, Ustazah. Ustazah ni pandai bergurau pula. Mah, tahu tak? Dah sampai depan rumah kita ni, baru abang tahu sebenarnya dia memang nak datang rumah kita ni. Nak jumpa Ayu. Abang, Ayu. Yelah. Ustazah ni sajalah nak usik-usik pakcik ni. Ha. Kan, Ustazah? Asyik barang je. Ni ha baru nampak muka dia senyum tau, Ustazah. Eh, tak ada maknanya senyum eh. Hmm, yalah dengan Kainah. Anak seorang kita tu. Ni minta maaf lah, Ustazah. Ustazah datang ni si Ayu pula tak balik lagi dari kolej. Patutnya dah balik dah. Tapi entahlah. Tak apalah. Lagipun saya ada benda nak bincang dengan pak cik dengan mak cik. Sebenarnya saya nak tanya pendapat. Pasal Ayu. Kenapa dia ada buat salah ke? Bang. Cubalah bawa bersabar bang. Dengarlah dulu apa ustazah dia nak cakap. Ini terus dia nak salahkan anak kita tu. Sebenarnya kalau
Ayu ada masa terluang, saya nak minta izin daripada pakcik untuk dia sama-sama tolong Pak Ngah saya. Maksudnya tolong Imam Musa. Yalah, adalah kerja yang dia boleh bantu nanti kan. Sebab Pak Ngah pun ada buat kelas agama dekat rumah. Jadi saya ingat saya nak ajaklah Ayu sama-sama belajar agama. Sebab dia bolehlah bersama-sama dengan anak murid yang lain. Baguslah itu. Nak belajar agama kan? Memang baguslah. Tapi siapa lagi yang belajar agama tu? Setahu saya lah, Imam Musa tu mengajar buat ceramah kat masjid je. Jap. You. Kalau bukan mak kau, ni mesti ayah kau. Apa kau nak jawab? Kenapa diorang tak call kau sendiri eh? Aku matikan fon aku. Dahlah. Kau jangan tanya banyak pasal mak aku atau ayah aku. Dan jangan tanya apa-apa pasal perubahan aku, okey? Jom, mana kawan-kawan bank kau tu? Jadikah kita ikut diorang malam ni? Memanglah. Tapi kau boleh ikut ke? Assalamualaikum. Fatihah nak balik ke? Ha. Abang Mushid nak pergi mana ni? Abang Kalbu tak habis kerja lagi? Itulah. Sepatutnya dia dah habis dah tapi entahlah. Saya ingatkan nak pergi rumah Imam Musa. Oh. Kalau macam tu bolehlah kita jalan sekali. Kat depan sana tu ada stesen bas. Boleh. Kenapa Pak Cik Zaidi tak tolong hantar naik taksi ya? Bukan awak tadi daripada rumah dia ke? Entahlah. Rasanya dia marah dekat Fatihah kot. Tak apalah. Mungkin salah Fatihah. Abang marah Ustazah Fatihah tu. Lepas tu abang tinggal je dekat kawasan rumah kita. Ni abang nak buat rumah gimana ni? Biar dia fikir balik apa yang dia kata kat kita tadi. Dia kata anak kita tu jahat kan? Maknanya apa? Maknanya kita ni ibu dan ayah yang gagal. Anak je besar panjang tapi agama kecil. Tu nak bawa pula Dayu tu belajar kat rumah Nun. Pandai. Memang kita ni tak cukup ilmu agama, bang. Memang kita tak bagi Ayu tu ilmu secukupnya. Biarlah dia baik dengan Ayu. Biar Ayu tu belajar benda yang baik. Awak tu tak faham. Tak pernah faham. Tak pernah cuba pun nak faham saya ni. Diam sajalah. Bang. Mana ni? Cakaplah. Ikut je. Abang. Abang dengarlah ni.
Cuba cakap betul-betul dengan saya. Ha? Kenapa abang cemas je dari tadi? Kita nak pergi mana? Ha? Warung macam mana pula? Boleh tak Ju ikut je abang? Jangan baik tanya boleh tak? Abang! Apa? Alih ikut abang eh? Kau abang ada hutang orang lain pula? Boleh tak tolong jangan banyak tanya? Ikut aja abang boleh tak? Okey? Jom. Pandai-pandai pergi rumah Ayu. Fatia bukan apa. Fatia risau tengok Ayu. Fatia takut dia kena pukul dengan ayah dia. Tapi mungkin ayah dia ingat Ayu dah cerita macam-macam dekat Fatia. Macam mana? Saya tak berapa kenal mereka. Tapi saya pasti mesti ada kebaikan kalau awak jumpa mereka. Niat yang baik, kata kolbu, akan beroleh hasil yang baik juga. Abang kolbu tu pandai cakap. Banyak nasihat dia. Walaupun saya baru sahaja kenal dia, dia cakap bersahaja. Setiap kata-kata dia jujur daripada hati dan tak pernah sia-sia. Walaupun dia tu orang asing dalam hidup saya, saya rasa selesa dan senang tinggal satu rumah dengan dia. Awak pun kalau awak kenal dengan dia, awak akan rasa senang hati juga tau. Macam inilah. Kalau Encik Zaidi tanya pendapat saya dengan Imam, setakat ni saya memang tak ada apa-apa masalah pun dengan si Kolbu tu. Dia datang ke masjid belajar agama dengan imam. Lepas tu kami bawa dia datang ke rumah ni belajar fardu ain, fardu kifayah. Dia dibimbing jadi seorang muslim yang baik. Dan alhamdulillah Kolbu menerima dengan baik dan tak timbul apa-apa masalah pun. Jadi saya tak faham. Kenapa Cik Zaidi nak risau apa-apa? Sebab saya kenal sangat dengan Kolbu tu. Dia jiran sebelah rumah saya. Dan Kolbu tu sebenarnya bukanlah seorang lelaki yang baik. Nampak luaran aja macam baik. Jadi bila imam pelawa dia datang belajar di rumah ni, saya risau macam bahaya. Saya minta maaf, Cik Zaidi. Walaupun imam belum balik, tapi saya rasa saya berhak cakap ni. Niat Cik Zaidi itu risaukan keselamatan kami ni adalah niat yang baik. Tapi menuduh seseorang tanpa bukti adalah sikap yang tak baik, kan? Betul cakap Ajah tu. Saya minta maaf. Sebenarnya cara kami datang macam ni pun dah tak betul. Ma, jom. Kita balik. Cepatlah. Aku tak nak. Aku tak nak layan akan kursi kau yang gila tu. Eh, dia gila lah. Kau janji kau nak hantar aku balik, kan? Eh, aku dah janji aku hantar. Aku hantarlah. Tapi lepas ni, sekejap je. Kau kan pakar. Kau tahu apa lelaki nak. Jadi aku nak kau uruskan semua ni dulu. Eh. Kalau kelabu ada pun, dia akan pujuk kau untuk buat semua benda ni juga. Jadi tak ada beza pun kelabu ada atau tak. Banyak kan? Bezanya, Kol. Budak-budak kau. Budak-budak kau sangat rasa kesan kelabu tak ada.
tak payah pergi jauh lah, Bon. Kau manusia yang paling sakit kelabu tak ada, kan? Daripada kau gila layan nafsu buas kau ni, baik kau cari kelabu. Kalau tak, gerak jari aku, Bon. Gerak jari aku. Geng kau akan lingkup. Cari kelabu. Amy! Amy! Aduh! Amy! Mira! Kau buat apa kat sini? Kelabu. Amy, ni aku, Amy. Tash. Kau hajar Lim. Kau ambil apa tadi? Amy, ni aku. Tash, Amy. Tash. Kelabu mana ada? Aku nak kelabu. Aku nak kelabu. Saya lambat sekarang ni. Lambat sekarang ni. Mana pergi? Lambat datang customer aku lama tunggu. Hey, risau, bro. Harga kasi down sikit. Aku hari-hari angkat bah. Apa ni? Hadiah dari Alex. Nak lagi aku ada banyak. Harga boleh bincang. Tak nak bayangan duit. Bayangan lain, Alih okey je. Berani kau jual dadah kat tempat terbuka macam ni? Eh? Kalau aku polis macam mana? Kau bukan polis. Semua polis aku kenal. Memang berani aku jual kat sini. Sebab ramai yang berani membeli dengan aku. Termasuk kawan kau tu. Jun, kau ambil benda ni? Kau kenal siapa dia? Siapa yang tak kenal Alih? Aku memang ada ambil tapi kau je yang tak tahu. Tapi jangan worry, aku tak ketagih. Layang kepala je. Dah tadi kau kata kau nak layang kepala cara aku, kan? Sebab tu aku datang sini ajak kau. Try lah. Aku tak nak lah. Kau akan nak. Percayalah. Tak apa. Cuba sekali. Cuma untuk kau. Bye. Suara siapa? Siapa yang ikut Fatihah balik tadi? Abang Mushrik? Suara dia? Iya. Tapi dia kan... Dia tak... Tak pandai mengaji. Tapi dia tahu Al-Fatihah. Dari segi lingkup bacaan dia tu, macam dia pernah belajar Taranum aja. Entah dia pernah belajar masa kecil ke? Ataupun dia tak pernah. Taklah, Fatihah. Kuasa Tuhan, kan? Apa-apa je boleh berlaku. Telah ku lalui, telah ku lukai, dibuai mimpi-mimpi mengasyikan.
jalan. Kau sakit lagi kan? Amir? Kau sakit lagi lah. Kenapa kau boleh buat kerja macam ni? Kenapa kau nak pertahankan orang macam kelabu tu? Kenapa kau sayang sangat dengan dia? Dia tak tolong apa-apa lah. Dia pergunakan kau tahu tak? Apa benda kau cakap? Sepatutnya kau dengan Zack setia dengan dia. Bukan kau cakap macam ni pasal dia. Lantaklah. Dia pun dah tak ada. Tata dah mati kena kambus kat lombong. Mana pun aku tak tahu. Kerjalah. Suruh bawa kau, bebas dari kongkongan yang kau. Bila aku dah bawa, kau ingat kolbu lah, kau ingat ustazah apa entah. Sekarang ni kau ingat mak kau. Apa benda ni? Kau takkan faham, Jun. Memang aku tak faham. Masalah besar lagi bila kau sendiri tak faham apa yang kau nak sebenarnya. Dahlah, aku cakap dulu lah. Kau suka hati kau lah buat apa kau nak. Jun! Saya pernah baca Al-Quran dengan cara belajar macam tu. Mungkin musyrik, mungkin, tapi setahu saya lah kalau membaca secara teranum ni seseorang itu mesti belajar. Mungkin sama ada di sekolah ke, madrasah mana ke. Tapi tak tahulah juga. Mungkin juga musyrik ada bakat semula jadi boleh terus baca macam tu selunak itu. Wallahu alam. Semua boleh berlaku musyrik. Tapi musyrik, memang indah bila kau baca Fatihah tu tadi. Aku kagum sangat kau baca Fatihah macam tu. Kagum sangat. Alhamdulillah. Sekarang ni aku tak boleh gambarkan kegembiraan aku ni. Kalau inilah hikmahnya, memang aku tak menyesal hilang ingatan. Subhanallah. Jemputlah minum. Mari. Pernah pula suruh ayah datang ambil ni. Pelik juga. Kenapa? Ayah nak pukul Ayu juga. Sebab telefon ayah. Kenapalah Ayu ni suka menyusahkan diri? Ayu tak susah pun. Ayah aja yang selalu rasa Ayu susahkan ayah, kan? Jom baliklah. Betulkah besok pagi kau nak keluar pergi beli barang seorang-seorang? Aku boleh temankan. Tak apalah. Kau esok kerja kan? Kau jangan risau pasal aku. Nanti esok pagi kalau kau tak ada, Ayu nak masakkan sarapan untuk siapa? Ayu tu bila free dia masak lah. Ni kau jangan rapat sangat dengan Ayu tu. Nanti kesian dia kena marah dengan ayah dia. Itulah. Dia ada cakap dengan aku. Dia ada ke kat rumah Ayu hari tu? Bapak dia sampai marah gitu sekali. Kenapa Pakcik Zaidi tu? Kau ada jumpa Ustaz Fatihah?
Petang tadi aku nak pergi rumah imam, borak-borak-borak dengan dia, asyik tanya pasal kau. Aku rasa kau patut tegur dia kot. Ni nak makan kat mana ni? Warung dah tutup. Makan. Selalu tak macam ni. Kolbu. Kenapa ni? Abang Samad. Kenapa dengan Abang Samad? Abang. Berkatilah hidupku, pancarkanlah padamu.